Halo Sobat ATR BPN, tahukah kamu apa itu reforma agraria? Reforma agraria adalah suatu penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan rakyat kecil, seperti petani, buruh tani, nelayan, dan lainnya secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, Sobat ATR BPN, pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa kita perlu reforma agraria? Reforma agraria diperlukan yang pertama untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, dengan adanya reforma agraria, kita dapat menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Keempat, meningkatkan ketahanan pangan. Dan kelima, menyelesaikan konflik agraria. Adapun sumber-sumber tanah dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu tanah pelepasan kawasan hutan, tanah bekas hak guna usaha atau hak usaha yang ditelantarkan, dan tanah negara bebas. Berikut Sobat ATR BPN penjelasan singkat mengenai reforma agraria. Semoga dapat membantu Sobat ATR BPN dalam memahami reforma agraria.